Asian Games menjadi starting point, PSSI ingin menyongsong yang jauh lebih dari itu. Kalau dibuat dengan target antara, kita punya target antara, yaitu Olimpiade 2024. Kita menyadari bahwa sepak bola sekarang tidak cukup sekedar bermain karena keinginan yang tinggi, tapi harus dijalankan dengan infrastruktur standar tinggi. Dan ini komitmen bersama antara PSSI dan pemerintah dalam waktu 3-5 tahun ke depan, agar infrastruktur dari level tertinggi tim nasional, level internasional, kompetisi profesional, kompetisi amatir, sampai dengan diklat-diklat di seluruh negeri ini. Tentu saja kita akan berusaha juara, berusaha menang, tapi yang target utama adalah memenangkan hati masyarakat Indonesia dengan permainan kita. Ya, perkembangan sepak bola di Indonesia ya yang belum begitu maju Pak pesat ya. Lu standar Asia Tenggara kita belum bisa juara Pak. Untuk AFC lah gitu. Sementara yang lebih baik, yang lumayan dari klub aja Pak gitu. Untuk timnas belum mencapai apa? Minim prestasi. Nah, belum mencapai target juara-juara gitu. Untuk Asia Tenggara aja gitu. Untuk Asia Tenggara belum bisa juara Pak, apalagi tingkat Asia gitu. Timnas itu kalau bisa regenerasi tuh harus diadakan Pak. Jangan itu lagi orangnya, jadi kurang berkembang.